Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas grafik fungsi kuadrat. Soalnya diambil dari UMPTN 95. UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin namanya sudah berubah-berubah jadi SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru, jadi UTBK dan sebagainya. Kita ambil satu soal yang menarik ini, kita mau menjawabnya. Oke, gambar berikut paling cocok sebagai grafik apa? Sebenarnya, untuk soal ini, kita pakai mencocokkan satu persatu juga bisa. Jadi misalnya -2,0 gitu ya. Isi mana yang di X-nya -2, nanti jawabannya 0. Tapi itu terlalu lama ya. Kita mesti mendebak yang mana gitu ya. Nah, tapi ada cara yang mestinya lebih cepat, yaitu caranya itu menggunakan rumus gitu ya. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat yang dikasih tahu puncaknya itu sebenarnya rumusnya begini. Y sama dengan A dalam kurung X minus H kuadrat ditambah K. H koma K-nya apa ya? H koma K-nya itu adalah puncaknya. Nah, jadi misalnya begini, ini begini, nah titik sebelah sini nih, nah itu ya, yang sini itu adalah H koma K-nya. Titik optimum A-nya apa ya? A-nya itu koefisiennya. Nah, harusnya A-nya itu kita cari gitu ya. Nah, untuk ini grafik yang bentuk begini itu A-nya lebih besar dari 0, jadi ini tipenya minimum. Ini lebih kecil dari 0, tipenya jadi maksimum. Ya, yang sebelah sini jadinya minimum, sebelah sini jadinya maksimum. Oke, kita coba ya pakai cara resmi ya, cara sesuai rumus ya. Oke, H koma K. Oke, di sebelah sini H koma K-nya, lalu di sini titik bantunya. Oke, langsung kita dapat pola Y sama dengan A dalam kurung X minus H kuadrat ditambah K. Y sama dengan A dikali X minus min 2 ditambah K-nya 0. Oke, berarti ini jadi Y sama dengan X tambah 2 kuadrat. Sampai di sini ya. Berikutnya mungkin sudah dekat gitu ya. Nah, berikutnya kita isi titik 0-1. 0,-1. X-nya di sini 0, Y-nya di sini -1. Gitu ya. Di sini X, di sini Y. Kalau gitu ini negatif 1 sama dengan A dikali 0 tambah 2 kuadrat. Kalau gitu -1 sama dengan A dikali 4. Kalau gitu berarti ini jawabannya A-nya itu negatif 1/4. Kita kembalikan ke bentuknya, berarti Y sama dengan H kali X tambah 2 kuadrat. Berarti Y sama dengan negatif 1/4, X ditambah 2 kuadrat. Oke, sepertinya ini ada salah penulisan ya. Ini yang D sama yang E, oh sama gitu ngetiknya ya. Kita ganti saja ya, kita maklumin saja ya. Oke, ini negatif 1/4 saja ya. Oke, X tambah 2 kuadrat dipilih yang E. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.